Oke, sekarang kita ke menu selanjutnya. Di sini ada sate ayam saus kacang ya. Pertama-tama yang kita butuhkan di sini ada ayam ya. Kita boleh pakai bagian manapun ya, tapi biasanya untuk yang paha lebih gurih ya. Kembali lagi yang paha lebih gurih. Ya, kita tusuk-tusuk seperti ini ya. Lalu untuk bumbunya kita butuhkan di sini ada gula merah ya, ada kemiri, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Lalu kacang goreng ya, kacang goreng yang sudah di blender kasar seperti ini ya. Nanti kita tinggal mencampurkan saja. Oke, proses awal yang akan kita lakukan adalah kita blender semua bumbu ya. Mulai dari gula merah ya, bawang merah, ada bawang putih dan juga kemiri. Kita blender hingga halus. Ya. Oke. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masak. Kita panaskan dahulu. Kita tambahkan minyak. Oke, ya kita masukkan bumbunya. Seperti ini ya, lalu kita bumbui, kita kecilkan api. Kita bumbui dengan, karena tadi sudah banyak mengandung gula ya. Kita akan berikan garamnya sedikit lebih banyak agar dia gurih. Ya. Lalu di sini ada merica. Jika Anda ingin dia lebih gurih lagi, Anda boleh menambahkan seperti bumbu penyedap ya, seperti chicken powder atau beef powder, tergantung daging, jenis daging yang Anda butuhkan. Lalu kita tambahkan sedikit kecap manis. Ya. Ini yang saya katakan tadi sudah terlalu banyak untuk sumber manisnya, oleh karena itu biasanya kita tidak menggunakan gula dalam proses pembumbuannya. Oke, setelah itu kita masukkan kacang ini. Ya. Untuk proses finishing akan kita lakukan di saat kita nanti proses dalam membumbui sate ya, dalam pembakaran dan juga proses plating nanti ya. Untuk bumbu kacang sudah selesai. Ya, inilah bumbu kacang yang akan kita gunakan untuk proses pembakaran dan juga peneman dari sate. Ya, oke, ini tadi hasil jadi dari saus kacang yang sudah kita buat di awal tadi ya. Ya. Lalu kita akan gunakan untuk proses pemanggangan dari sate ya. Kita ambil sedikit untuk bumbunya. Hingga merata ya, lalu kita bakar. Ya, oke, ya kita panggang hingga seperti ini ya, berwarna seperti ini. Oke, lalu kita angkat ya, kita letakkan di plate seperti itu ya. Ini adalah salah satu improve untuk bentuk plating ya. Oke, ini dia sate ayam bumbu kacang kita hari ini. Majapahit Tourism Academy.